Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya sudah di lokasi tempat pemancingan emas ya di daerah Bunjul, teman-teman. Di sini ini saya ngikut paket ya, teman-teman ya. Tadi saya mau mancing biasa tapi nggak ada taburannya, jadi saya ngikut paket. Per paket di sini Rp70.000. Jadi siapa dapat yang banyak kita akan juara satu ya, teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 peserta ya, kira-kira ada 7 peserta ya, teman-teman. Dan saya umpan yang tadi ya, teman-teman, saya buat ya, teman-teman ya, yang gacor, teman-teman ya. Saya udah buat, kemudian gacor. Oke, lanjut ya. Oke, next teman-teman, ini saya udah bikin semuanya bahan-bahannya ya, teman-teman. Saya sambur pakai Royco, mungkin es 1 sendok makan ya, teman-teman ya. Ini rasanya gurih. Ini udah ada roti nabati, saya kasih 2, terus ada telur asin, terus saya pakai kroto atau telur tangga ya, terus pakai umpan pelet ikan mas ya. Nah, kita awal-awal kita hancurin ini dulu ya, teman-teman ya, hancurin ini roti ya, teman-teman. Ini buat perekat aja, teman-teman ya. Oh ya, kita masukin air gitu sedikit ya, teman-teman ya. Harusin teman-teman ya, bukan sendok teman-teman. Ini buat perekat gunanya, buat ya biar lengket ya, biar merata teman-teman ya, biar hancur. Terus masukin ini teman-teman ya, buat asin. Ini semuanya nggak apa-apa teman-teman, ini masukin ya. Nah, saya pakai semuanya teman-teman ya, biar awet, biar sampai langsung sampai malam. Ya lumayan ya, kalau umpan emas itu lumayan mewah ya, teman-teman ya. Kalau ingin dapat umpan, ingin dapat ikan mas banyak seperti ini, harus keluarin cukup duit ya. Tadi habis 36 ya, 33 lah, 36, 34an lah tadi ya. Aduh teman-teman ya, terus bisa kasih Royco teman-teman ya, Royco merek ayam teman-teman, kita 1 sendok makan teman-teman ya, kita taburin teman-teman atas ya, dikasih kroto separuhnya, tadi saya beli 5.000 teman-teman ya, separuh orang buat nanti aja. Terus saya lupa ini. Ini dikasih deho teman-teman. Dikasih deho atau ikan tuna ya teman-teman. Dikasih deho atau ikan tuna, kita pakai separuh aja teman-teman. Setengahnya ya, biar gurih rasanya, biar enggak ada amis teman-teman ya, biar rasanya itu gurih-gurih nyoy ya. Nah, seperti ini ya, umpan ikan mas itu lumayan mahal ya. Oke,
Kita lanjut pakai air panas lagi namanya. Untuk ini kita dilihat demi sedikit ya teman-teman, jangan terlalu banyak airnya biar merata teman-teman. Kalau air kebanyakan hasilnya nggak memuaskan ya teman-teman ya. Hasilnya lembek jadi sedikit. Kalau buat dilemparin gampang cepet habis teman-teman. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini umpan pelet rahasia teman-teman ya. Dan ini saya kasih tahu buat teman-teman, ini umpan sangat gacor. Paling ini tadi saya beli untuk seluruhannya. Ada Deho, ada Proto, ada Rotina Bati, terus ada merek pelet ikan pelet ikan mas 48 rasa udang ya teman-teman ya. Dan sama Royco tadi. Dan nanti akan saya akan kasih deskripsinya untuk komposisi teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video bikinan saya bermanfaat ya, bisa teman dicontohkan. Ini sama-sama umpan yang gacor ya teman-temannya. Untuk hari ini saya mungkin akan mancing ya untuk mencobanya umpan saya ini. Oke, sekian dari Opikiransa. Jangan lupa di like, comment, share ya, follow ya teman-teman ya. Oke, sekian dari Opikiransa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, mantap.